maaf. Mohon maaf. Mohon maaf kakak. Ya Allah. Dewi tuh kayak ngeremehin ya. Sabar, orang sabar. Suaranya bagus kok. Bagus Wi. Sama. Oh, cantik kamu juga namanya keren banget. Bagus. Bagus. Bagi-bagi ambian. Latihan, Rian, kan kata maju satu latihan. Gak ada. Takutnya kalau gak izin gue masuk. Enggak, gue gak ada izin sampai tahun depan. Eh, aku baru tahu kalau Chan itu bisa main drum. Kamu bisa main drum dulu ya? Kita bikin band bertiga. Apa siapa aja? TBC kan, Tara, Billy, Chan. Alhamdulillah sekarang udah bubar gitu. Bang Billy? Bang Billy kemana? Bang Billy sibuk balikan sama mantannya. Iya! Sibuk balikan sama mantannya. Semangat buat si Chan kalau ngomong masa sibuk balikan sama mantannya? Lagi stripping sama mantannya. Tapi ini ya kita mau kasih tahu juga buat sobat ambiar di rumah, semua pengisi acara, host sama kru di sini ya, setiap kita mau syuting kita melakukan swab test. Jadi semua alhamdulillah sudah aman. PCR ya? PCR. Dua PCR loh. Bukan antigen. Betul. Ya, yang ke mulut, ke hidung, ke mulut, ke hidung. Kadang-kadang ke kuping. Chan, kita mau nanya sama kamu, kamu itu sekarang umur berapa ya? Waduh, dari tadi nanyanya umur ya? Enggak apa-apa, lu berapa umur? Apa dong, Chan? Saya alhamdulillah 17 plus plus lah. 17 plus plus jadi berapa? 30 berapa? 17 kali 2. 34. Tapi Chan Kelvin ini termasuk saya mengidolakan juga pada saat dulu ya, mereka nih berdua nih, mereka Tara dan Chan ini, saya termasuk mengidolakan karena mereka itu kalau di panggung serunya tuh natural, nggak dibuat-buat. Tapi aku masih penasaran, kalian tuh sebenarnya hubungannya baik apa gimana? Iya, aku nggak tahu. Kenapa? Oh, telepon. Oh, handphone baru. Iya. Iya, halo. Iya, Mama. Mama Tini. Oh, Mama Sultan. Oh, iya itu. Aku udah bilang sama Chan. Kalau udah ada jodohnya, dikasih. Jangan di-swipe-swipe mulu. Lu demennya gitu, main swipe. Begini ya. Dong, swipe maaf. Ah, tapi... Emang tipenya kayak gimana sih, Mas? Kok dari kemarin susah dapet jodohnya sih? Taunya dijawabnya macan kayak kamu. Ngomong kayak kamu, ada lagi yang disono. Ini tapi Chan ya, kita kalau ngomongin soal Chan Kelvin, kita juga penasaran kenapa sampai sekarang belum menikah-menikah. Tapi ini ada harapan papa kamu mengenai kamu yang pengen segera kamu menikah. Nih kita kasih lihat dulu. Apa? No. Itu kata papamu, Chan. Jadi gimana, ada rencana menikah? Kapan? Sebentar. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa gini gue ya? Maaf ya, Kak. Energinya sangat luar biasa, aus. Oh. Ntar, tadi kan Bapak udah minum. Iya. Ini donatnya. Bagus. Chan. Udah. Buran Chan, kita lucu-lucu biar dilihat sama Mbak Jess. Tapi benar, aku ini say, yang aku suka dari mereka. Iya, iya. Saya tar dulu, saya jangan kasih pantun, saya nanti kita digilir. Say. Kayaknya kalau digilir sih enggak, cuman mereka nanti bergabung sama kita. Kalau aku sih oke-oke aja karena mereka memang seru. Ya, kalau aku sih oke-oke aja, Bu Jess. Kayaknya ini sudah lawat, Bu Jess. Ini kayaknya oke deh, Bu Jess. Enggak, kita enggak boleh begitu, Kak. Iya, kenapa? Jangan dong, Kak. Tapi tar dulu, tadi Dewi tuh di belakang panggung bilang kalau pernah ditembak sama Chan. Hah? Pernah ditembak sama Chan? Ya benar. Chan, emang lu pernah sama ini? Pernah ya? Lu nge-DM juga waktu itu. Oh Allah, Chan. Ada lu biasa di rumah Chan. Coba beneran deh. Ada lakinya lo. Ini ya, udah. Lu kebiasaan. Mas Chan itu sama aku tuh bersahabat, baik. Ah, semua juga lo bersahabat. Ah, lu dari kemarin lu semua bilang sahabat lu. Kenapa sih kalian cemburu sama gue? Bukan cemburu, pernah apa enggak? Udah pernah apa enggak? Kemarin itu. Jangan digituin atuh, Shay. Chan, jujur dong. Jujur dong. Kita dari dulu temenan. Enggak. Semua orang yang lu DM jadi temenan. Ada yang nyangkut, ada ya Allah. Asik DM-nya, Dewi. Sebentar, kalau Mas Chan itu WA aku, wajar dong laki-laki biasa aja. Waktu itu aku kan belum ada AA. Oke. Berarti kalau Mbak Jessica atau siapa di sini WA AA boleh? Boleh. Duit. Oh, gitu. Bener. Tapi kalau dulu sama Chan itu duit apa tembakan? Apa gimana? Yeah. Sebentar, sama Chan duit atau tembakan? Mm-hmm. Ya kesempatannya Chandra lah.
Kita tuh sahabat super dari dulu. Benar. Coba Chan jawab, apakah kamu ada perasaan dulu pernah suka sama Dewi Persik? Iya, jawab. Lagi normal. Wajar dong. Kan zaman dulu kan kita teman-temanan. Iya. Kamu pernah suka enggak sama Dewi Persik? Heeh, jawabnya susah banget. Ya kan zaman dulu ya sudah. Kamu pernah suka enggak sama Dewi Persik? Semua yang lu bilang teman, tiba-tiba gua lihat. Tapi kan Mas Chan ini kan sopan sama aku, enggak pernah aneh-aneh. Jawab dulu cepetan, enggak usah takut sama suaminya. Iya, suaminya juga udah enak sama dia. Tapi emang bener. Oke, okay, ya, tapi canda ya sayang. Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Emang udah bosan sama gak gue. Enggak apa-apa, ya. Itu kan masa lalu. Cuma kita minta jawaban iya atau tidak. Sekali lagi pertanyaannya, pernah suka enggak sama Dewi Persik? Suka enggak apa-apa, kali normal dia. Bukan mah. Kamu yang jawab. Jangan diam. Pernah dulu. Loh, sabar Mas, sabar. Sabar. Ada akhirnya ini. Itu sebelahnya. Sebelahnya. Sama. Lu emosian. Sebelahnya. Tara tuh bagus banget ya. Tara tuh kayak happening banget loh. Ya, aduh, aku deg-degan ya. Dia jodohnya sama dia. Ya, ada lucu-lucu dong. Say, Mas Rian, tapi gak jodoh sama Mas Rian, jodohnya sama dia. Mas, kamu bela banget sih, kayaknya bela banget. Ya, ya, ya loh, dari tadi dia belain Chan loh. Bela, kenapa sih? Aduh. Mas Chan itu dulu gak langsung nyerobot gue, keburu AA deh. Gue tuh suka laki-laki yang cerobot, cek. Jadi maksudnya suka sama AA? Chan, tapi bagus lu mengakhiri perasaan lu sama dia. Karena kalau perasaan lu masih terus maju sama dia, lu live Instagram tiap pagi. Pilihannya cuma dua berakhirnya, antara berakhir di studio di sini atau berakhir di pengadilan. Mulutnya julid ya, harus insert ya. Aku tuh bilangin dalik ya Tuhan, mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi padaku. Tapi kalau terjadi ya sudah takdirku. Oh, ada harapan ingin berpisah ya, ya Allah. Loh, kita tidak boleh marah sama Tuhan yang kasih takdir. Ya betul, ya betul. Ya. Aku senang deh, aku senang deh di sini di keluarga api ini. Ya, ya. Bajet, agak keren. Iya, Bajet. Teman-teman, bapak berangkat lagi pagi, Mbak. Iya, kita kamu yang ini, suruh pulang aja tadi yang lain. Eh, baca. Oh, ada dua ya? Oh, ya, mohon maaf. Baca. Bajet, ini bawa dong mereka berdua di sini meriah. Iya. Tiga. Iya dong. Ya. Kita keluarga Amir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, jangan sampai Jenita Janet berakhir seperti Tessa Kaunang. Wah. Ya, sekarang kalau ya. Tanya, langsung pulang, langsung pamit. Ya, kita harus panggil sekarang ya. Oke, kita akan langsung panggil ini dia, Jenita Janet. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Janet tuh pas ini pas masuk wangi banget kayak kuburan baru loh. Wangi banget dari sono guys. Keluarga api, rumpi. Keluarga api. Jadi, yang ini nih pernah deket sama yang ada lo. Udah nikah, baru nikah lo. Semua perempuan ya. Wah, suaminya temen gue lo. Sebelahan. Jangan nih, suaminya temen gue lo. Gak apa-apa. Danu, apa kabar Danu? Coba, kita jalan ya. Gitu. Dan udah ditinggal. Dan udah ditinggal kawin juga loh sekarang. Mas Chan, kenapa penyanyi dangdut semua sih, Mas? Nah, kok sebelum aku, dia tuh dekat sama Siti Liza. Kalau aku mah dekat karena sering sinetron bareng. Cita-cita aku dari dulu emang jagain calon istri orang gitu. Jagain, bagus buat si orang gitu. Jagain. Bagus ya, baik juga lu ya. Lu berarti teman jadi deman, sahabat tapi disikat. Ya, benar. Coba apa yang
yang sebenarnya terjadi antara kamu dan juga Jenita Janet? Eh jangan dong nih, lagi nonton. Lagi temen gue kenapa? Eh temen gue juga emang kenapa lu gak suka? Temen gue juga, gara-gara aja lu. Coba sekarang, jujur Jenita Janet sebentar ya, kita mau nanya dulu sama Chan Kevin ya. Iya boleh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Jenita Janet? Oh ada, kita cuma temenan dari dulu. Oke pertanyaannya, jawab pertanyaan ini. Kamu pernah suka sama Jenita Janet? Apaan sih, ini acara insert nih. Apakah kamu pernah suka sama Jenita Janet? Ya dululah, dulu lah dulu. Karena kita teman-teman kan. Emang kita iya. Chan dengerin Chan. Lo tadi sama Depper sih cuma teman. Ngomong aja pernah suka apa? Kan dulu temenan. Waduh gila. Lu jangan temen dong. Tapi Jenita Janet kita juga. Ini siapa sih marah-marah mulu dari tadi? Siapa sih dari tadi? Marah-marah mulu kerjaan nih. Lah kalau marah-marah rambut lo jadi merah. Rambut lo jadi merah. Produser. Marah mulu kerjaan lo. Produser. Iya bener. Produser. Bener ini. Ajak saya lagi ya produser ya. Produser. Cerita Janet, boleh dibuka maskernya sedikit, kasih senyuman sama sobat ambiar di rumah. Luar biasa. Kita udah aman semuanya. Pengantin baru ya. Mukanya pengantin baru tuh beda loh. Mukanya muka pengusaha, pelacuan mukanya. Janet, aku mau tanya ya, jujur dari dalam hati, jangan bohong. Walaupun sekarang udah jadi suami, jangan bohong ya. Maksudnya itu dari hati. Oke lah, kalian pernah deket. Siapa yang mana? Sama Chan Kelvin. Ya Allah, Chan lu mau teman, mau apa, atur deh manajer, apa terserah deh. Cakep mana suami kamu sama Chan? Ayo. Duh. Cepet dong. Cepet dong. Chan mah temen aku dari lama. Ya gue gak tau. Iya lah, cakep mana suami sama Chandra. Jangan karena suami ya. Pastilah yang enggak lah. Yang pasti ya, the one and only ya. Cuma kamu, Chan, sobat. Iya, itu dong.